no? Ano ba yan? Basta mas abla, bae! Di pa haba ko ang may pangay. Lani, yo, 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 yan yung luwa. Semenjak kebelakangan ini, pejabat LHDN dikatakan sesak dengan orang awam yang hadir untuk memaskini maklumat mereka untuk permohonan bantuan tunai rahmah. Hasil tinjauan mendapati, orang awam terpaksa beratur panjang dalam keadaan cuaca yang panas, tambahan pula di dalam bulan puasa. Bukan sahaja golongan muda, tetapi beberapa orang warga emas juga turut sama dilihat beratur untuk mendapatkan bantuan kewangan tersebut. Namun, dalam kesesakan manusia, secara tiba-tiba, tular sebuah video yang memaparkan seorang warga emas dilihat hilang sabar dan memarahi petugas di bangunan tersebut. Ianya dikatakan kerana warga emas tersebut telah beberapa kali hadir ke pejabat LHDN dan permohonannya tetap tidak diterima oleh pihak berkenaan. Dengan alasan, kononnya dokumen warga emas tersebut tetap tidak lengkap. Merasakan usahanya berulang kali ke LHDN bagaikan sia-sia, akhirnya warga emas tersebut mula gagal mengawal emosinya. Kemarin siapa yang ayah abang kata semua, dia kesabar semua main kompari. Malu kenapa? Jangan lho. Anda berani main. Masa pun tak abang main? Kemarin mesti. Masa siapa tak abang main? Dah saya faham. Bukan dekat. Saya balik sensor. Dia pun suruh balik. Kita minum. Jom ke. Dia pun suruh balik. Dia pun abang suruh main kompari. Lanya. Jom. Dia nak keluar. Kemarin dia pun suruh main kompari. Kemarin.